dalam rubrik bangunan mobil, rubrik intermezzo, saya akan test drive mobil yang biasa saya pakai. Nanti akan menempuh sekitar 300 km. Tujuan saya Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat. Ikuti perjalanan saya dalam rubrik intermezzo. Oke, berhenti. Prancis, kita baru masuk di sampai wilayah Ambon nih, Prancis. Keadaan jalan raya cukup lancar. Nanti kita akan coba berhenti di rest area sekitar di daerah Kerawang lah nanti, Prancis. Tampak lancar perjalanan kita. Oke, Prancis, lanjut lagi nanti. Sudah mulai memasuki wilayah daerah Kerawang nih. Nanti kita coba cari rest area untuk sedikit ngopi dulu. Perjalanan kita sudah menempuh 1,5 jam. Kita lanjut lagi nih. Habis makan siang dulu kita di rest area Majalengka. Setelah ini kita lanjut lagi menuju Cirebon, terus lanjut ke Kuningan. Sudah memasuki Tol Cipali. Nah, tol ini menuju ke arah Cirebon dan Kuningan. Lanjut terus bisa sampai ke daerah Jawa. Tolnya seperti ini, jalanan itu di cor beton. Jadi harus ekstra hati-hati karena kurang rata. Inilah jalannya. Kita sudah memasuki wilayah kota Cirebon. Sebentar kita keluar tol. Nah, kita sudah sampai di kota Cirebon. Sekarang kita sedang mampir nih ke salah satu makam Sunan. Di daerah sini ada makam Sunan Gunung Jati, Prancis. Nah, ini saya coba mampir sambil kita test drive dalam perjalanan ini, Prancis. Nah, ini sebagian makam di atas, di sebelah sana ada makam Sunan Gunung Jati, Prancis, di bawah kaki Gunung Ciremai yang di belakang backgroundnya ini, Prancis. Yuk, Prancis. Thank you.
Francis, kita sedang di villa di bawah kaki Gunung Ciremai. Nah, villa-villanya seperti ini, Francis. Sampai ke atas sana. Nah, seperti ini. Nah, ini dia mobil Bang Nas sedang test drive sampai ke kaki Gunung Ciremai. Nah, Francis, indahnya kuasa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam yang begitu indah di negara kita Indonesia. Francis bisa lihat bagaimana ini penginapan di bawah kaki Gunung Ciremai. Mobil juga masuk, ya, Francis. Mobil saya bisa masuk. Dan sangat-sangat indah dan sejuk, Francis. Jadi apabila Francis ingin berkunjung ke sini, ini adanya di daerah Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Nah, Bojce bisa mampir ke sini. Penginapannya di atas bukit, Bojce. Dengan view itu sawah dan kebun-kebun petani, Bojce. Nah, saya sama istri nih, Bojce, jalan-jalan sambil test drive mobil. Nah, Bojce. Yuk kita lihat-lihat lagi, Bojce. Salah satu penginapan di kaki Gunung Ciremai yang ditawarkan kepada para pengunjung. View-nya sangat indah karena pas di bawah kaki gunung. Nah, ini salah satu gunungnya, di sana tuh terlihat gunungnya. Wah. Kita sudah menempuh jarak sekitar 300 km dari markas Bang Nas Mobil. Menggunakan mobil operasional Bang Nas Mobil. Seperti ini, Francis. Ini kaki gunungnya. Nah, itu Gunung Ciremainya, Francis, backgroundnya. Nah, kita akan lanjut cari tempat-tempat spot-spot wisata lagi dalam rubrik Intermezzo Bang Nas Mobil. Kita turun kembali, Francis. Kita mampir di Gedung Naskah Linggarjati. Tempat ini adalah dulu tempat para pendiri bangsa kita melaksanakan perundingan yang disebutnya perundingan Linggarjati. Nah, kita coba masuk, ya, Francis, ya. Seperti apa di dalamnya? Ini di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Masih daerah Kuningan, Jawa Barat. Ini di dalam Gedung Naskah, Francis. Ini tempat berundingnya dulu delegasi Indonesia dan Belanda. Adanya di Desa Linggarjati. Nah, seperti inilah dulu pemindahan kekuasaan Republik Indonesia dari Belanda ke Indonesia, Francis. Big Intermezzo Bang Nas Mobil, kita tidak selalu membahas tentang mobil, tapi bagaimana juga kita memperkenalkan tentang sejarah. Nah, Francis, jadi saya mampir di beberapa tempat sambil test drive. Nah, ini yang ini, Francis. Ini dioramanya ini, Francis. Udah belajar dari Belanda tuh. Iya. Nah, ini sudah mulainya. Tempat delegasi pihak Belanda menginap dalam perundingan, ya, Francis. Taman yang
dari zaman Belanda sudah sangat rawat, Prancis masih meninggalkan jejak-jejak kolonial Belanda waktu berunding dengan pihak Indonesia. Di Gedung Linggarjati ini, Gedung Naskah Prancis, nah, inilah gedungnya. Ini dibuka untuk umum dari hari Senin sampai Minggu. Jadi jika Prancis berminat datang, tinggal cari di Google Map Gedung Naskah Linggarjati. Hanya Rp2.000 masuk, tiket masuknya Prancis. Seperti ini sangat-sangat indah kalau kita bawa keluarga, juga taman-tamannya. Nah Prancis, inilah saya sedang di depan Gedung Naskah Linggarjati. Seperti ini Prancis. Gedung di era zaman peralihan kekuasaan Republik Indonesia dari pihak Belanda. Ini gedungnya sudah sangat tua, Prancis. Buat pemirsa sekalian maupun Prancis yang ingin berpetualang atau main-main ke daerah Jawa Barat, tepatnya Kuningan, bisa mampir ke salah satu hotel yang lumayan bersih, murah, dan ada beberapa fasilitasnya lah gitu. Tarifnya juga murah kok Prancis. Nah ini dia hotelnya. Prancis, setelah saya dari tempat tinggal saya di daerah Tangerang, sampai akhirnya saya beberapa tempat mampir-mampir, dan ini tempat terakhir yang saya kunjungi, yaitu tempat pemandian alam air panas Prancis. Mobil ini sudah menempuh hampir 300 km dari tempat saya. Kesimpulannya, mobil tangguh, irit bahan bakar untuk Panther LM Turbo ya Prancis, dan kita di tol itu konstan dengan kecepatan sekitar 100-120 km/jam. Jadi Prancis, di rubrik Bang Nas Mobil Intermezzo ini, buat Prancis yang ingin jalan-jalan menggunakan mobil pribadi, bisa Prancis. Artinya, satu, cek kendaraan Anda apakah sudah ban, air, oli sudah siap untuk jarak jauh seperti yang saya lakukan. Artinya untuk edukasi kali ini, mobil ini sebelum kita berangkat sudah kita persiapkan Prancis. Dan bila Prancis ingin membeli mobil buat pakaian pribadi, bisa menjadi pilihan Isuzu Panther Prancis. Itu banyak tipe. Nah, saya di belakang saya itu gunung Cermai Prancis. Jadi pemandian ini airnya dari gunung gitu Prancis. Nah oke, nanti ikuti perjalanan kita pulang bagaimana serunya. Yuk Prancis.
Thank you.